بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berkesempatan untuk terus mengambil faedah dan pelajaran dalam kitab Tauhid. Nah, kita akan bacakan sekarang hadis atau dalil yang terakhir dalam bab adzabhu li ghairillah. Sebuah hadis diterima dari Tariq ibn Shihab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di mana Rasulullah bersabda, dakhala jannata rajulun fi dzubab. Masuk surga seseorang karena lalat. Wa dakhala an-nara rajulun fi dzubab. Demikian pula masuk neraka seseorang karena lalat. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Yaitu dua orang lewat kepada satu kaum yang memiliki berhala, yang tidak ada yang lewat melewati berhala tersebut kecuali harus memberikan taqarrub, memberikan kurban atau persembahan kepadanya. Nah, maka mereka berkata kepada salah seorang, qarrib walau dzubaban, persembahkanlah walaupun hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban fadakhalu sabilahu fadakhalanna fakhallu sabilahu fadakhalanna. Maka kemudian dia mempersembahkan, menyembelih dzubab atau mempersembahkan dzubab, mengorbankan dzubab lalat, maka dia pun dibebaskan jalannya dan dia masuk neraka. Wa qalu lil akhar, kemudian berkata kepada yang kedua, qarrib, berkurbanlah, persembahkanlah. Qala ma kuntu li uqarribu li ahadin syai'an dunallah. Orang ini tegas mengatakan, aku tidak bisa untuk mempersembahkan sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu fadakhala jannah. Kemudian mereka memenggal lehernya dan dia pun masuk surga. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Khatibillah rahimani wa rahimakumullah. Sangat jelas tentang makna hadis ini, di mana faidah atau munasabah yang paling, atau di mana munasabah hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan anna dzabah ibadah, bahwasanya menyembelih itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anna sarfuhu li ghairillah syirkun, sehingga memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Tatkala orang pertama dia qarraba, yang namanya qarraba taqarrub tentu birillahu, dengan keridoannya. Dia rela dengan sukarela dengan pilihannya, kemudian dia berkurban dengan itu, maka dia masuk neraka karena jatuh kepada kesyirikan. Maka ikhwati fillah, dari sini beberapa pelajaran diambil oleh para ulama, di antaranya bayanu khuturati syirki walau kana fi syai'in qalil, tentang bahayanya kesyirikan walaupun pada perkara yang remeh atau yang dianggap kecil oleh manusia. Pelajaran yang kedua, anna syirka yujibu dukhulan nar, bahwasanya syirik ini mengharuskan seseorang masuk ke dalam neraka, sebaliknya berarti tauhid mengharuskan seseorang masuk ke dalam surga. Yang ketiga, khawatibillah, annal insan qad yaqa'u fi syirki wa huwa la yadri annahu syirik. Seseorang bisa jadi jatuh kepada kesyirikan sementara dia tidak menyadarinya. Dia jatuh kepada kesyirikan yang memasukkan dalam neraka. Pelajaran yang lain, ikhwati fillah, tahdzir minadz dzunub wa in kanat shaghirah fil hisab. Peringatan dari dosa walaupun dianggap remeh, dianggap kecil dalam perhitungan. Lalat, sesuatu yang remeh, dikurbankan, tidak ada orang yang merasa dirugikan dengan itu. Tapi tatkala ini dipersembahkan untuk selain Allah, maka ini kesyirikan. Pelajaran yang lain, ikhwati fillah, anna hadzal rajul dakhala an-nar bisababin lam yaqsuluhu ibtida'.
orang ini masuk neraka karena satu sebab yang awalnya dia tidak memiliki tujuan itu, tetapi kemudian dia berbuat qasdan dengan menyengaja, dengan sukarela, tidak kemudian dengan keriluannya karena kalimatnya taqarrub, sehingga dia masuk neraka dengan itu. Awalnya memang untuk takhalus min sahibis sanam, untuk dia membebaskan diri dari pemilik berhala tersebut, tapi kemudian dia takarrub sehingga menjatuhkan kepada kesyirikan. Kemudian ikhwati fillah, bahwasanya seorang muslim jika dia berbuat kesyirikan maka gugur keislamannya. Ini bukti bahwasanya orang tersebut tidaklah mungkin dikatakan dakhalan nar fi dzubab kecuali karena sebab itu. Maka sebelumnya dia bisa di atas keislaman, kemudian karena sebab itu dia masuk neraka. Kemudian pelajaran yang lain, annal mu'tabar amalul qalbi wa in sawra amalul jawari. Yang mu'tabar, yang dianggap, amal hati, walaupun amal jawari itu kecil, dianggap remeh amal kecilnya, tapi di hatinya dia ada pengagungan, ada merendahkan diri, itulah terkandung dalam makna taqarrub kepada selain Allah Subhanahu. Kemudian ikhwati fillah, anadzabah ibadah. Hal ini pun menunjukkan bahwasanya menyembelih itu ibadah dan memalingkannya kepada selain Allah adalah merupakan bentuk kesyirikan. Dan di sini pun tergambar tentang fadlu tauhid wa 'idzami samaratihi. Tentang keutamaan tauhid dan agungnya buah dari tauhid tersebut, dan juga tergambar secara nyata fadilatu sabr 'alal haq. Keutamaan seseorang bersabar di atas kebenaran walaupun dia mendapatkan sesuatu yang bisa jadi menyakitkan, bahkan menghilangkan nyawanya, tetapi di atas jalan Allah Subhanahu wa taala terus dia bersabar sehingga mendapatkan karunia yang agung, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.